Halo guys, balik channel Will jadi. Oke guys, kali ini gue lagi datang ke Gramedia guys yang ada di Serpong. Ini gue baru balik kerja guys ya, cuma sempetin aja kesini karena udah lama banget gue nggak hunting guys ya. Oke, saatnya kita bakal coba lihat apa aja yang ada di Gramedia kali ini guys ya. Wih, cakep nih guys, ini dari produk Jada guys ya. Ini ada Volkswagen Jetta, ini yang versi Fast and Furious guys ya. Tuh dia ada beberapa castingan gitu, ada Toyota Supra juga, Dodge Charger gitu. Mazda RX-7 juga ada ya. Wih, mantep nih cuy. Ini Toyota Supranya nih guys, warna putih. Cakep juga ya, mantul. Coba kita lihat lagi nih ada apa aja di sini ya. Ini Fast and Furious juga guys ya, ini yang Subaru Impreza. Mantep juga nih, cuman nggak dulu guys. Ini apa nih, ini ada Nissan Skyline 2000 GTR ya. Cakep banget tuh, gila ini keren sih. Tuh ada spoilernya juga tipis-tipis, ini warna hitam metalik gitu guys ya. Tuh cuman two seater aja, cuman dua tempat duduk. Ih, keren sih ini, kayaknya udah lama banget di sini ya nggak laku-laku coy. Kenapa nih nggak laku-laku ya? Oke, lanjut, ini ada juga Suzuki Honda S2. Ini Honda S2000, cuman yang nggak ada atapnya gitu guys ya. Tuh warna pink, cuman kayak Barbie gitu ya. Aduh, ini kalau merek Hot Wheels sih udah kapan tahun udah habis pasti guys. Oke, next dulu nih, kita lihat di bagian atasnya. Ini ada Tomica guys ya. Ini ada Lamborghini Aventador warna putih nih guys ya. Apalagi nih menarik-menarik sini, ada McLaren juga. Cuman nggak terlalu tertarik sih gua guys ya. Coba cek-cek lagi. Oh iya, untuk minggu-minggu kemarin gua agak susah guys ya bikin video karena gua lagi sibuk banget pindahan rumah guys, jadi ya agak bolong-bolong gitu guys ngupload videonya. Mungkin dalam minggu-minggu kedepan ini gua bakal lebih aktif lagi untuk upload videonya guys ya. Oke, kita lanjut dulu nih. Tomikanya nggak ada sih guys, biasa-biasa semua. Ini ada matchbox juga. Duh, cuman gua nggak terlalu tahu nih guys ya, matchbox ini kayaknya masih yang varian lama semua sih guys. Ini apa nih, VW ya, Ford Capri nggak dulu. Ini yang Hot Wheels bukan? Oh sana guys. Oke, mari kita coba lihat di bagian yang Hot Wheels guys. Ini bagian atas ada ini mah itu semua guys ya, fantasi semua. Ini juga, oh bagian atas ini kebanyakan fantasi guys ya, gak terlalu menarik. Ini ada Mustang Two Face. Wih, ini kok kayaknya itu lama guys ya, castingan lama. Ini gue rekam videonya tanggal berapa nih guys, coba tanggal 14 guys ya, 14 November loh. Ini bukannya dari lot K ya. Wih, tapi masih ada nih guys, ada Nissan Skyline HT2000 GTX. Ini yang pada masanya menjadi hot item guys ya. Coba kita pisahkan dulu bikin belakangnya mah. Ini hot item lagi, ini mah yang lama-lama semua guys ya. Nih masih ada Mazda RX-7, ini juga yang castingan lama. Cuman kenapa baru keluar nih guys? Coba lanjut lagi, kita cari-cari lagi guys, apakah ada sesuatu yang menarik di sini? Apa nih? Coba kita lihat, ini ada Coupe Camaro warna merah ya. Aduh, nggak dulu guys. Siapa tahu kita nemuin itu guys ya di sini, ada Super Treasure Hunt yang Lamborghini guys, atau Ford Mustang ini HW Kit. Nah ini kan juga ada nih guys ya, Super Treasure Hunt-nya cuma reguleran aja. Ini nggak ada yang menarik sih guys. Ini masih, oh ini ada Nissan Nismo guys, Nissan Leaf Nismo RC02 warna biru. Aduh, nggak dulu guys. Coba cek dulu, ini kayaknya apa, ini tuh stok yang waktu zamannya itu guys ya, acara yang di Lipo Karawaci itu kan banyak banget dikeluarin tuh guys. Mungkin itu kali ya. Oke, coba cek lagi guys, ini masih ada 34 Land Speeder, nggak dulu guys. Ada yang menarik gak ya, apa nih, Mustang lagi, wheelchair, nggak dulu. Ini ada Ford Pickup udah robek guys. Ini Batman yang itu guys ya, yang warna abu-abu nih. Warna abu-abu, nggak dulu guys ya. Coba cek ke dalam, ini ada shortcut, ini shortcut lama ya. Udah lama banget guys. Oke, coba cek lagi. Adakah yang menarik?
ini ada charger juga ya. Ford Mustang. Oh, ini nih guys, ada Porsche juga. Wih. Wih, mantep banget cuy. Wih. Wih, gila dapat 3 coy. Ini lagi, oh ini lagi promo buy 2 get 1 guys. Pas banget ya dapat 3, kita langsung aja kita borong nanti. Lumayan coy, bisa dicuanin gitu guys. Bisa kita jual ulang guys ya. Kalau ada promo mah enak guys. Kalau harga-harga normal ini yang berat, kecuali kalau benar-benar hot item guys ya. Enggak harga promo pun enak kita beli, kalau contohnya lo enggak suka lo bisa jual lagi guys. Dan harganya malah naik guys ya. Ini masih ada lagi. Coba cek-cek bagian bawah. Ini ada Nissan lagi, Nissan Nismo. Ini apa sih? Nissan Z Porto guys ya. Enggak dulu deh. Masih ada Rijin juga nih ya. Rijin Express warna gold. Enggak dulu. Nah, ini. Ada Lamborghini Miura lagi. Tapi ini yang reguleran aja guys. McLaren Evo. Wih, ada lagi coy. Gila, ini sayang banget baru keluar sekarang ya. Wah, kalau nggak sih ini udah jadi harta karun banget guys. Telat banget keluarnya. Oke, monster truck-nya ini ada yang Big Plus ini. Kayaknya standar-standar aja sih guys ya. Ini apa nih? Snake Bite. Ini keren sih. Nggak dulu guys. Coba cek-cek lagi. Monster truck-nya. Oh, ini ada bone shaker juga nih guys ya. Gila, bone shaker-nya warna-warni gini. Enggak dulu guys. Coba cek-cek lagi. Lagi enggak ya? Kayaknya enggak ada yang menarik sih guys. Coba kita lihat di bagian ini, ada color shifter juga ini yang lama-lama juga semua guys ya. Lama-lama semua ini. Ada premiuman juga. Ini ada Challenger SRT Demon. Big Regal ini mah yang penghuni gantungan abadi guys. Udah sih guys, kayaknya itu doang sih guys yang di sini. Gak ada lagi guys ya. Oke deh, ini kayaknya gue bakal ambil ini sih guys. Kita ambil 3 aja. Karena buy 2 get 1. Kita cari yang cardnya bagus guys. Oke. Oke guys, kayaknya gue ambil 3 aja lumayan. Nah. Ya. Oke guys. Mantap banget kali ini kita dapat 3 item guys ya. 3 item, 3 buah. 3 buah item, yang item itu sama semua guys ya. Ini ada Nissan Skyline 2000 GTX. Oke guys, kali ini gua lagi ada di toko baru lagi guys. Toko yang baru kali ini gua coba anting-anting. Ini ada toko Naiso. Ini kebetulan lagi promo guys ya, 19.500. Wih, mantap banget. Siapa tahu kita dapat sesuatu yang menarik, langsung kita share guys. Ini kayaknya kistingan-kistingan lama semua guys ya. Nih. Cup clipnya aja nih masih warna silver guys ya. Ini masih keluaran yang lama banget berarti nih. Ada apa nih coy? Coba kita lihat bagian belakangnya. Wih, ada Chevy Silverado guys ya. Trail Boost warna hitam. Cakep juga nih guys. Taruh depan aja guys. Wih, mantap ya. Coba lanjut lagi di sebelah sini. Ini yang apa? Itu semua guys ya, yang fantasi-fantasi car aja. Iya guys, ternyata karena fantasi car kayaknya guys ya, makanya harganya rendah banget nih. Fantasi juga, buset. Sebelah sini ada Batman juga tuh ya. Enggak dulu guys, ini ada Coupe Corvette. Aduh, enggak. Wih, apa nih cuy? Ford GTMK yang Golf ya. Oke. Kita simpan dulu guys. Cakep banget cuy. Coba cek-cek lagi sebelah sini ada apa lagi guys ya. Ini masih yang semua fantasi car gitu guys ya. Ada yang Batman juga. Lanjut ini, aduh, masih fantasi-fantasi caran semua guys ya. Ini ada Bestayo juga nih. Lanjut lagi nih, ada donat-donatan guys ya. Nggak dulu, buset. Ini cuman dikit kayaknya guys ya yang real car-nya gitu. Coba kita cek-cek lagi nih, Corvette lagi, Batman lagi. Nah, ini ada Toyota Tacoma guys ya, warna biru. Cuman gua nggak terlalu tertarik nih cuy. Kayaknya jualnya juga susah. Nah, ini guys. Ini ada ya. Oh, ini bukan Tracer Run ya. Biasanya ada Tracer Run regulernya ya guys. Lanjut lagi. Ini ada Corvette Convertible ya. Tapi ini yang shortcut. Ada yang shortcut juga. Ada cuy, di atas. Wah, baru lihat gua. Oke, kita lihat dulu di sebelah sini guys. Biar-biar-biar aja. Ini mah fantasi semua guys ya.
fantasi-fantasi semua. Nah, kita coba lihat yang shortcut. Wih, lucu banget cuy, dapat ini guys ya, Chevy Silverado yang shortcut warna merah. Gila, ini lucu sih guys, kita amankan dulu. Lanjut lagi, kita coba cek-cek di dalam. Ini ada bed mobil yang gold ya guys ya, gak dulu. Ada apa nih cuy. Ada land speeder, ini yang shortcut juga tapi enggak guys ya. Terus ini ada yang turtle-turtlean, ini yang Batman-Batman guys ya. Enggak dulu, lanjut lagi, ini ada apa nih? Funny Booster. Gila gak, jatuh. Gila mantap banget cuy, dapat Lamborghini Sian FKP 37, gila ini. Mantap coy. Kita amankan dulu nih. Jatuh tadi guys. Gila mojur banget guys ya, shortcut ini agak susah nih nyarinya guys. Coba cek-cek lagi di bagian belakang ini, udah fantasi-fantasi car semua aja guys. Oke, mantep banget guys. Langsung kita review aja, kita udah dapat apa aja guys. Ini ada tune, ini yang versi tune-nya Chevy Silverado guys ya. Tuh warna merah, gila lucu banget guys ya. Kartu juga lucu guys. Oke, lanjut ke item yang kedua. Tadi kita dapat ini guys ya, ada Lamborghini Sian FKP 37 tuh warna hijau, gila Lamborghini-nya tuh. Gila lampunya keren banget cuy. Oke, kita taruh dulu. Dan yang ketiga nih guys, ada Ford GT 40 MK4 yang Golf guys ya. Livery Golf tuh. Wih, mantap banget. Oke guys, langsung aja kita bungkus ini. Oke. Jatuh coy. Oke guys, mantep banget, kita udah dapet 3 item nih guys. Ada Lamborghini, Chevy Silverado, sama yang Ford GT guys. Mantep banget, tinggi banget bagi kalian udah nonton guys. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Bagi kalau ada yang kalian mau tanyain, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah aja guys ya. Oke, thank you banget, kita bakal lanjut di video-video berikutnya. Bye-bye.